Yo, what's up guys, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, kali ini gua bakal rom tour ya guys. Di episode kali ini kita bakal rom tour versi MPASA. Oke, dan di sini saya sudah mencapai lagi dah. Saya sudah di lokasi guys. Ini adalah villa saya ya. Ini bagian depannya guys. Ini bagian depan saya dekat hospital ya. Ada motor juga di sini, nggak tahu motor siapa coba. Oke, kita masuk aja. Nah, maaf ya guys kalau ada berantakan di sini. Di sebelah kiri ada kursi ya. Biasa saya tuh kalau lagi mau opening di sini guys. Ya, biasanya ada kursi-kursi gini openingnya di sini. Terus ada TV guys. Nah, TV kalau biasanya lagi bosen nonton channel abang ya, abang bukannya di sini gitu, di TV ini. Terus ada kursi lagi guys, ada kursi lagi. Terus ada ya makanan, snack ya, snack. Ada ya abang juga hobi banget lihat-lihat classic rider ini, classic rider. Apa tuh lah, motor klasik ya, motor klasik. Ini adalah ruang dapur abang guys. Tuh ada kacanya. Kacanya dua guys. Kacanya dua ya, kanan kiri. Ah, kanan kiri dah. Depan kanan ya, depan kanan. Oke. Terus ada lemari es. Biasanya abang kalau nyimpan barang, duit, stebek di sini biasanya di lemari ini guys, lemari es. Biar dingin duitnya. Biar kering lah istilahnya ya guys. Nah, terus di sini ada lemari. Lemari ini saya gunakan biasanya untuk stok Indomie di sini ya. Ya, karena ini nggak bisa dibuka, abang lock biar nggak ada yang tahu gitu. Terus di bawah ini ada bagian piring-piringnya, piringnya di sini guys. Bagian di sini piringnya, terus di sini garpu, sendok, terus yang bawahnya lagi pisau, terus yang bawahnya lagi nggak tahu dah apalah namanya, celemek apa, nggak tahu lah apa namanya guys. Terus di sini biasanya abang lagi ini wastafel ya guys namanya ya, wastafel lah, tahu sendirilah kan ya, wastafel. Nah, wastafel ini biasanya abang kalau lagi pengen makan cuci piring dah. Abang mau cuci tangan ya di sini wastafel ini guys biasanya. Sebelum makan ya guys. Oke, nah biasanya abang kalau lagi masak-masak, pengen masak kue, mau masak apa? Nah, ini di dalam oven ini guys. Oven ini sampai motong guys. Tuh sampai motong ya, kalau kalian lihat tuh di depan tuh sampai motong. Oke, kita langsung next ke tempat berikutnya ya. Nah ini pintunya terkunci karena ada adik gua di sini, di dalam ini ada adik gua guys, nggak boleh dilihat katanya. Nah di sini lempong ya, lokasinya lempong di sini guys, lempong ya, karena abang juga bingung mau taruh apa di sini kan. Jadi ya menurut abang jadi ke gudang aja dari sini ya, lempong soalnya. Nah di sini ada kamar abang ya, yaitu studio abang tuh, banyak mie tuh. Siapa coba makan mie ya? Ya abang sendirilah makan mie, taruh di sini nggak cuci gitu kan? Sudah makannya taruh sini biar emak gua yang bersihin gitu kan? Terus ada ayam, siap ayam pak. Tuh lihat tuh ayam guys. Kalian bisa lihat ya ayam itu cuy. Ya biasanya abang lihat video ayam-ayam gitu, ayamnya lagi nggak tahu lah berduaan gitu guys. Ya kalau kalian tahu sendiri lah guys. Terus di sini ada kaca lagi ya, biar abang dapat kecerahan webcam di sini. Terus ada lagi lemari. Ini lemarinya buat lemari apa ya, lemari baju guys, lemari baju ya, pokoknya lemari baju. Terus di sini abang biasanya taruh kupu-kupu, taruh kupuk lah, ada tau, taruh barang seperti apa ya, seperti lampu biasanya di sini, tapi abang belum beli lampunya gitu. Oke, kita jalan lagi ya guys, kita jalan lagi. Oh sudah selesai. Oh ini ada lagi nih. Biasanya abang kalau pengen dengar lagu ya di sini nih lagunya. Tinggal diputer keluar deh lagunya, lagu Mak Ija, terus Sukijam di sini semua guys lagunya guys. Dah. Jadi cuman segini aja guys.
Rom Turabang ya. Kalau kalian suka, kalian bisa di like. Kalau nggak suka, kalian bisa dislike. Atau kalian suka-suka amat, ya silakan share video ini ke teman-teman kalian. Terus kalau kalian pengen lihat video abang lagi lebih lanjut, kalian bisa subscribe channel ini dan klik tombol notification-nya teman-teman ya. Ya sudah situ aja, sampai room tour gua, sampai jumpa di next time. Dadah, yehee.